What's up, gengs? Hari ini kita udah bareng sama klien yang kita ada. Inti permasalahannya ada seorang cewek yang lapor sama kita dan permasalahannya si cewek ini bersangkutan sama tim Katakan Putus. Ini dari Surabaya. Iya benar. Oke, nah sekarang gue baru tahu emailnya dari si Han sama si Choi barusan gitu. Kalau lu kenal salah satu kru dari tim Katakan Putus, Deo. Iya benar. Apa ya gitu loh, buktinya kalau emang lu punya kedekatan khusus sama Deo dan sekarang udah miskomunikasi sama Deo. Aku udah banyak banget. Boleh lihat? Boleh, ini chatnya aja. Dia kasih lihat chat-chatnya Deo gitu, dia kasih lihat semua screenshot-screenshotnya mereka lagi video callan. Terakhir mereka chattingan itu adalah beberapa bulan yang lalu. Makanya sekarang dia ngerasa kok kayaknya gue kehilangan Deo. Enggak, tunggu dulu. Maksudnya di sini lu berarti kenal sama Deo dan dekat sama Deo pada saat tim Katakan Putus syuting di Surabaya? Ya enggak, bukan. Maksudnya bukan pas Katakan Putus, bukan. Oh, waktu dia emang lagi ada lagi di ada Surabaya. Di Surabaya, kita nggak sengaja ketemu dan aku jadi talent. Ngobrol. Keren. Tapi bukan waktu lagi syuting Katakan Putus. Oh, bukan lagi syuting Katakan Putus. Oh, pantesan dia nggak cerita sama lu. Berarti di sini lu bisa bilang kalau lu dekat sama si Deo. Iya, dekat. Kedekatan lu seperti apa sama dia? Ya kalau misal kata-kata temen aku yang di Jakarta sih kalau udah aku kamu ya itu udah ada rasa. Iya, ada rasa. Jadi maksudnya lu jadi kedatangan lu ke sini untuk ketemu sama dia itu buat apa? Ya menjelaskan semuanya ini apa, kita tuh apa. Dari bagaimana caranya dia untuk nyampein ke kita maksudnya dia datang ke Jakarta itu buat apa? Gua tahu dia cinta banget sama Deo. Enggak, maksud gua gini, gua ngeliatnya nih dia nih sampai ngejar ke sini berarti ada sesuatu yang diberikan sama Deo sampai akhirnya bikin lo jadi sampai nyari ke sini dan menanyakan kejelasan. Lo yang memberikan hati atau dia yang memberikan hati? Nah, makanya aku mau ke sini, aku mau pastiin aku yang beri hati atau dia yang beri hati gitu. Kalau elunya sendiri mengharapkan apa? Ya jadian. When you love someone, just be brave to say that you want him to be with you. Karena gue lihat juga di sini Icanya ngarep banget. Pokoknya harus Deo gitu dan dia harus ketemu sama Deo. Tapi sekarang gue tanya sama lu, lu siap kak dengan semua konsekuensinya nanti di mana dia ternyata tidak seperti apa yang lu harapkan? Karena yang gue tahu dia emang seorang cowok yang sulit untuk berkomitmen. Siap. Karena memang kita tahu Deo lagi syuting program lain di daerah dekat kita ketemu ini gitu. Jadi gue bilang sama anak, coba dicek dulu deh Deo-nya posisinya di mana biar kita datang ke sana dan kita mencoba untuk ya nanyain nama dia, dia ingat atau enggak sama Ica ini gitu. Karena dia enggak pernah membahas soal Ica ini ke kita gitu. Oke, ya makanya di sini buat cowok-cowok yang emang pengen untuk ngedapetin pasangan, cobalah ilmunya si Deo ini gitu. Pada intinya adalah rasa sayang juga rasa cinta itu bisa muncul di saat lu bisa bikin seorang perempuan nyaman di samping lu, itu dia. Yuk, kita ke sana. Tapi kita akan mencoba untuk menanyakan kepada Deo soal Ica. Kita mau lihat responnya apa. Waktu kita sampai di tempat syutingnya si Deo, di sinilah kita bakal melihat responnya Deo seperti apa gitu. Nah, coba lihat yang ini deh. Coba lu lihat yang ini. Ini lebih kita lebih dapat nih. Ini kan yang di lebih dapat, lebih dapat nih. Terus yang ini masih masuk. Punya HP di WhatsApp. Di cas bola tuh. Bisa enggak sih caranya ngangkat? Itu ada cewek yang nyariin. Sebentar, lu ngapain di sini? Ada cewek nyariin, namanya Ica, rambutnya segini, highlight pirang-pirang gitu. Ica mana? Gua kagak tahu. Ica itu di luar. Temen gua namanya Ica banyak. Ica yang mana? Ya udah lu temuin dulu deh. Banget jelas. Rambutnya segini, kakinya yang segini tingginya. Oh, ntar gua lagi kerja. Tapi dia bilang dia nggak tahu. Nggak tahu. Ya tapi mungkin. Ya karena emang karena rambut Ica. Kan potong rambut. Karena, dulu rambutnya panjang. Karena banyak. Iya, tapi dulu rambut. Sudah karena sihat, banyak Ica. Budget masuk juga ini kan. Loh, lo ngapain lagi kesini bola? Budget masuk enggak kan. Dia kapan lagi? Pantesan kagak nongol lu yang gantiin. Iya, makanya ini mau take jam berapa? Tunggu sih, Lek. Belum masih di jalan katanya. Jadi kita enggak mau di mana dulu. Set dulu, set. Bentar. Di sini. Iya. Di depan itu kan ada taman, udah gue siapin semua, tinggal tag aja. Cuman si Lek nggak tahu nih, tadi gue telepon di jalan. Jalan mana nggak tahu deh si bola. Ya udah tuh, gue ke belakang dulu, itu kan lu temuin aja dulu orang itu di depan. Siapa lagi? Tadi si Coy kesini katanya ada yang cewek mau ketemu gue. Lu lagi. Nggak tahu. Siapa emang? Nggak tahu cewek,
ngomongin apa tadi Ica-Ica gitu, dia nanyain, mas ada Deo nggak di dalam? Ya gue bilang ada, samperin aja. Oh nggak apa-apa mas, coba tanyain dulu deh, pastiin dulu. Kayaknya tuh temuin dulu, kasihan. Lu nggak nanya dia dari mana? Soalnya temen gue yang namanya Ica, sumpah nih banyak banget. Iya tadi gue tanya juga, emang kamu dari mana? Dari Jakarta mana? Enggak, aku dari Surabaya. Tuh. Bukan gua kalau Surabaya, Dio. Yeah, dong. Kan orang dia ngomong Deo, D-E-O, bukan D-I-O. Kayaknya temuin dulu lah. Kayaknya sindong nih kelakuan nih. Pakai nama gua nih. Coba cek dulu lah, kasihan. Wah. Kalau lo bilang lo pernah deket sama dia, pasti ada bekas-bekas, ngerti gak lo? Tapi ini gak ada. Iya, ya, tapi ini antara dia gak ingat lo atau dia emang gak mau mengingat lo sih. Dia benar-benar nggak kenal atau pura-pura nggak kenal nih. Tapi di sana gue ngeliat mukanya Ica udah beda gitu. Nggak tahu. Mungkin dia ngerasa kecewa atau dia ngerasa sia-sia kedatangan dia. Gitu. Ya sekarang lo datang jauh-jauh dari Surabaya ke Jakarta untuk apa? Ya gue mau. Untuk apa? Mau pasti. Untuk apa? Mau ketemu. Ketemu siapa? Deo. Ya tapi dia nggak kenal lo. Dia nggak ingat, bukan berarti nggak kenal kan? Ya itu dia bilang dia nggak kenal lu. Ya tapi... Berarti perjuangan lu jauh-jauh dari Surabaya ke Jakarta nggak ada hasil. Nggak kan, make sense dong, orang chat tiap hari, ya, video call. Udah sampai intens. Berarti lu nggak ada artinya buat dia, dia nggak sebesar itu ya, buat lu. Nggak mungkin juga orang chat setiap hari. Bisa aja selama ini pas nggak chat itu dia tiba-tiba tabrakan amnesia gitu kan, nggak ada yang tahu. Pasti kok amnesia tabrakan, enggak, Deo ya. Gak kenapa-napa, Deo sehat. Gak mungkin dia gak inget aku. Ya lu denger sendiri dia gak inget tadi kan. Udah jangan terlalu berharap. Enggak, udah bilang dia tuh gampang banget loncat dari satu orang ke orang yang lain. Jadi gue loncat di sana deh. Buat apa? Lu mau nyamperin dia? What for? Dia gak inget. Ya biar dia inget. Coba aja. Yaudah deh. Silakan. Gagal banget tuh ini. Soalnya perjuangannya dia jauh-jauh dari Surabaya di sini, mungkin dia mencoba untuk denial gitu loh tentang Deo yang lupa sama dia. Deo. Hah? Lupa. Siapa? Masa gak inget sih? Orang baru ketemu sekarang. Hah? Ica. Oh, harus jadi, kenalan lagi. Jadi kamu yang tadi katanya di depan mau ketemu? Ya emang iya. Sorry, soalnya ini teman gua yang namanya Ica banyak. Ica Surabaya. Kita WhatsAppan banyak bentar, banget. Bentar, gua syuting Surabaya terakhir itu tahun kemarin loh. Sumpah. Itu kita chat, masih nggak inget juga. Bukannya nggak inget. Yang pertama kali ketemu bilang langsung ada koneksi between us. Hah? Lupa. Juga? Wow! Nggak kenal. Gue nggak tahu nih, ini kenapa si Deo bilang nggak kenal ya, tapi dia bilang dia sangat banget punya hubungan sama Deo. Nah ini lucu dong, kenapa Deo kok bener-bener nggak tahu gitu. Kenapa bener-bener bilang nggak inget. Dan aneh gitu. Kok segitunya sih si Deo kayak nggak... Gue nggak tahu nggak mau mengingat atau nggak inget, gue nggak ngerti deh. Coba, tapi... John Legend inget nggak? John Legend yang gue tahu. It's all of me. Love song, love you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Nothing. Give your all to me. Give my all to you. You're my. Ini gini aja. Kalau misalkan kamu ingat sama aku, udah intinya pokoknya aku bakal WhatsApp kamu. Besok ada janjian. Terserah mau sibuk atau enggak, ingat atau enggak, aku bakal WhatsApp kamu. Gak tau deh masih punya nomor aku, mungkin disimpan yang Ica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kayak. Aku udah diem dulu deh. Ternyata beneran atas semua orang ya. Maksudnya apa? Sana sini cewek. Beda kota beda cewek.